Hai guys dan selamat datang. Jadi hari ini agak sedikit eksklusif. Jika anda lihat apa yang berada di hadapan saya ini adalah boleh kata luggage untuk ROG Phone 2. Mungkin anda semua bertanya kenapa perlukan satu luggage yang besar. Sebenarnya di dalam luggage ROG Phone 2 ini adalah terdapat beberapa aksesori yang sangat menarik yang boleh kata banyak peranti pintar ataupun peranti gaming tak tawarkan apa yang ROG Phone 2 tawarkan untuk mereka. Jadi ROG Phone 2 membezakan dengan meletakkan aksesori sebanyak ni untuk menarik perhatian anda. Tapi bagi saya, untuk briefcase dengan penuh aksesori seperti ini amat menarik untuk menyah kotak. Alright, tanpa melengahkan masa lagi, mari lihat apa yang ada ataupun aksesori yang disekalikan dalam luggage ROG Phone 2 ini. Tapi sebelum tu saya nak katakan dia punya briefcase ni ataupun luggage bag ni sebenarnya sangat smooth tayar dia. Walaupun anda sudah pun membeli ROG Phone 2 briefcase seperti ini, anda boleh gunakannya untuk untuk travel dan sebagainya, dan terdapat satu password di bahagian hadapan untuk membuka. Jadi agak selamat untuk gunakan briefcase ini ataupun luggage untuk travel dan sebagainya. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat apa yang ada di dalam kotak aksesori ROG Phone 2. Pertama sekali, anda sudah pun lihat dekat bahagian hadapan ini akan terdapat satu boleh kata password yang perlu diletakkan, dan oleh kerana anda ingin melihat apa yang dalam kotak, saya akan tunjukkan password ini di hadapan, iaitu 000. Jadi kami akan ubahnya nanti, jangan risau. Untuk membukanya, anda perlu tolak di bahagian kunci ini, dan ianya akan terus membuka aksesori yang ada. Anda boleh melihatnya. Baiklah, anda melihat di sini ada, maafkan saya, ada 6 sebenarnya, tidak termasuk dengan apa yang ada dalam kotak ROG Phone 2. Yang pertama sekali adalah kita akan lihat, kita akan nyah kotak dahulu peranti ROG Phone 2 yang boleh katakan kotak yang sama pada tahun lepas dan lebih unik daripada Tencent Edition ataupun China Version. Dekat bahagian hadapan anda boleh lihat peranti ini sendiri, iaitu ROG Phone 2 letak di sini, dan ini adalah Active Aero Cooling version 2. Jika anda perasan versi pertama ini lebih bising, tetapi kali ini ROG telah menambah baik kipasnya supaya menjadi lebih senyap, dan juga terdapat RGB, lampu RGB dekat bahagian hadapan apabila masukkan ataupun gunakan bersama peranti ROG Phone 2. Ini adalah case yang akan digunakan bersama dengan ROG Phone 2. Menariknya, untuk case seperti ini anda boleh gunakan bersama dengan penyejuk Active Aero Cooling versi kedua ini. Di dalamnya lagi akan terdapat satu, boleh katakan, tak silap saya, ini adalah manual penggunaan ROG Phone 2 dan beberapa ASUS warranty information. Charging brick yang disertakan di sini adalah wattage-nya tak silap saya 28 watt bersama braided cable USB-C kepada USB-C. Aksesori untuk menutup lubang-lubang yang ada pada ROG Phone 2 supaya anda tidak hilang dan juga masuk habuk jika tidak menggunakannya. Baiklah, ini dia ROG Phone 2 yang baru saja dilancarkan baru-baru ini. Sebulan lepas kami telah pun membuat pandang pertama terhadapnya di China, dan kami katakan ini adalah antara peranti gaming yang terbaik yang anda boleh dapatkan apabila ataupun anda suka memfokuskan terhadap permainan seperti permuah dan sebagainya. Jadi saya akan hidupkan peranti ini. Jika anda lihat, peranti ini agak panjang kerana dia mempunyai bezel di bahagian atas dan juga bawah, tetapi ini adalah untuk kegunaan gamer sejati, mesti akan memerlukan genggaman apabila bermain permuah. Dia masih ada efek bunyi tu. Itu adalah antara kelebihan ataupun istimewanya ROG Phone 2. Jadi saya akan setkan ROG Phone ini terlebih dahulu. Baiklah, peranti ini sudah pun dihidupkan dan telah disetkan untuk sementara saja. Dan jika anda lihat di sini, ini adalah penyejuk yang baru juga, tidak seperti yang tahun lepas ataupun yang pertama. Sebenarnya LED flash ini hanya menggunakan satu sahaja, tetapi satu ini hanya digunakan bersama dengan kes yang disertakan khas untuk menggunakan sensor di bahagian ataupun lampu di bahagian belakang ROG Phone ini. Sama juga seperti ROG ataupun logo ROG ini, ia akan menyala, yang mana kita akan tunjukkan sebentar nanti jika saya masih ingat. Okey, untuk lihat pandang pertama, saya akan linkkan dekat bahagian atas kerana kita akan pergi kepada aksesori sahaja untuk video kali ini supaya anda boleh dapat lihat dengan lebih dekat ataupun lebih mendalam apa yang anda dapat bila mendapat case seperti ini. Jadi ini dia case yang saya katakan tadi, yang mana ini dapat digunakan bersama dengan Aero Active Cooling 2 ini yang telah ditambah baik, dan anda boleh lihat ini masih melindungi skrin hadapan. Ini tidak melindungi kerana ini lebih flat. Kemudian di bahagian belakang anda boleh
boleh kata mengelak peranti ini daripada cala. Tetapi jangan risau kerana di bahagian belakang ini panelnya menggunakan Gorilla Glass 6. Untuk menggunakan bersama dengan Aero Active Cooling ini, anda hanya perlu snapkan ataupun sambungkan seperti ini. Dan secara automatik ia akan menyala pada bahagian bawah, iaitu Republic of Gamers, sama juga di bahagian belakang. Aero Active Cooling versi 2 ini ataupun version 2, ianya lebih berlainan daripada ROG Phone yang pertama. Jadi untuk gunakan bersama dengan ROG Phone 2, anda perlu mendapat yang terbaru, aksesori yang terbaru juga. Baiklah, kita akan pergi kepada aksesori-aksesori lain yang dibekalkan bersama dengan case di sini. Jadi, untuk yang pertama kita akan lihat adalah Mobile Desktop Dock. Ianya adalah untuk mereka yang mempunyai monitor tanpa sebuah PC. Baiklah, ini dia Mobile Desktop Dock yang mana telah pun disimplifikan. Rasanya sama juga seperti yang sebelumnya, yang mana terdapat USB-C ataupun dua USB-C di bahagian bawah yang akan diletakkan di sini. Dan di bahagian belakang, anda boleh lihat di bahagian kamera atas ini, terdapat microphone jack ataupun input, kemudian output, HDMI, DisplayPort 1.4 kalau tak silap saya, kemudian Ethernet port, 4 USB-A dan juga 1 USB-C untuk seperti kelihatan ini adalah untuk tujuan pengecasan. Kemudian di bahagian sisi pula terdapat juga DisplayPort dan juga USB 3.0 dan juga pembaca SD card slot, bukan micro SD. Desktop dock ini juga anda boleh gunakan bersama dengan case, itu specialnya bila mempunyai first party case. Ya, jadi ini adalah cara anda meletak ROG Phone 2 pada desktop dock, mobile desktop dock ini. Saya akan letak ini di tepi terlebih dahulu jika saya perlukan sambungkan untuk demokan kepada anda. Baiklah, ini adalah YGIG ataupun boleh dikatakan YGIG Display Dock Plus Combo. Ini adalah untuk tujuan sambungkan bersama dengan monitor secara wireless. Baiklah, ini dia YGIG Display Dock Plus Combo untuk mereka yang mahu gunakannya sebagai wireless monitor bersama dengan ROG Phone 2. Di belakangnya terdapat satu boleh katakan HDMI, USB-A dan juga power cable untuk disambungkan bersama dengan power adapter ini. Bergerak kepada aksesori yang ketiga, iaitu ROG Kunai Gamepad, yang mana bagi saya ataupun saya rasakan ini adalah agak popular untuk mereka yang suka bermain permua dalam peranti seperti ROG Phone 2. Saya juga perasan peranti ataupun aksesori seperti ini juga popular yang berada di luar sana ataupun boleh katakan third party. Dan ini adalah third party yang anda boleh dapatkan daripada ROG sendiri. Baiklah, ini dia ROG Kunai ataupun ROG Kunai Gamepad, di mana di sini anda boleh lihat ini adalah joystick kiri dan kanan. Kemudian ini dia seperti Nintendo Switch juga, yang mana anda boleh gunakan bersama dengan peranti anda. Dan kita akan cuba sambungkan seperti ini. Boleh katakan joystick ini akan terdapat satu bateri untuk mengecas bersama dengan ROG Phone 2. Jadi untuk anda yang sukakan aksesori seperti ini, dan anda boleh lihat sendiri di sini terdapat boleh katakan satu USB A untuk disambungkan kepada monitor contohnya ataupun laptop. Dan anda boleh lihat di bahagian belakang ini juga terdapat satu key, terdapat tiga controller di bahagian kanan dan juga kiri apabila disambungkan bersama dengan ROG Kunai seperti ini. Agak menarik di sini untuk sebuah aksesori daripada ROG, dan saya boleh katakan tidak kecewa jika anda beli aksesori seperti ini, terutamanya daripada sebuah jenama daripada ROG. Ini adalah untuk tujuan sambungkan bersama dengan joystick yang telah dibekalkan bersama. Okey, nampak gayanya case ni bukan untuk tujuan melindung phone anda daripada jatuh ataupun hard fall dan sebagainya, tetapi tujuannya adalah untuk sambungkan bersama joystick. Dan tetapi ROG turut membekalkan plastik getah untuk melindunginya. Jadi saya rasakan nampak agak pelik, tetapi apa salahnya kalau boleh katakan fungsi dua dalam satu. Jadi anda boleh gunakan seperti ini untuk sambungkan dengan joystick. Anda sudah boleh lihat ini sudah pun disambungkan secara automatik. Jadi anda tak perlu connect dan sebagainya kerana terdapat satu boleh dekat satu sambungan USB-C di bahagian kanan ataupun untuk tujuan pengecasan juga yang digunakan untuk sambungkan bersama dengan joystick seperti ini. Baiklah, aksesori yang seterusnya adalah case ini sendiri yang telah dibekalkan oleh ROG, iaitu case yang bernyala. Okey, baiklah. Apabila saya bercakap tentang case yang bernyala, bukan bermaksud case ini mempunyai bateri untuk menyalakan logo, tetapi ianya menggunakan seperti yang saya jelaskan kepada anda mula-mula tadi, iaitu menggunakan flash di bahagian belakang ROG Phone. Di sini keunikannya adalah ia dapat memantulkan flash yang saya cakapkan seperti tadi. Jadi dengan itu saya akan sambungkan seperti ini. Jadi di sini anda boleh dapat lihat ianya mengesan
tema yang telah disertakan bersama dengan ROG Phone. Bila apabila kita apply, di bahagian belakang ini akan menyala menggunakan flash yang dibekalkan di sini. Ini dia Lightning Armor Case yang disertakan. Jika anda dapat lihat, ianya menyala menggunakan RGB di bahagian belakang ini, yang mana sangat unik dan menarik pendapat saya sendiri. Tetapi anda tidak boleh gunakan case ini untuk digunakan bersama dengan AeroActive Cooling yang disertakan bersama dengan ROG Phone. Anda dapat lihat, ianya telah pun menghalang anda daripada sambungkan dengan AeroActive Cooling dengan memblok USB-C di bahagian bawah. Ini adalah TwinView Dock 2 yang terbaru daripada ROG. Yang mana tak silap saya, ini adalah boleh katakan yang telah ditambah baik. Kedua terakhir iaitu TwinView Dock 2, yang bagi saya ini juga akan menjadi perbualan hangat untuk mereka, para gamers di luar sana yang boleh katakan senang untuk travel bersama. Terutamanya apabila disertakan bersama dengan case seperti ini, yang mana agak nice ROG. Baiklah, ini dia TwinView Dock 2. Anda boleh lihat di sini, ini adalah beberapa manual penggunaan. Dan anda sendiri pun tahu kita tidak membaca manual penggunaan. Untuk gunakannya, anda perlu sambungkan seperti ini saja. Baiklah, ini dia TwinView Dock 2 yang mana akan membuatkan peranti anda menjadi dua screen, ataupun boleh dikatakan foldable phone juga. Tetapi ini bukan estetik seperti Galaxy Phone dan juga Huawei Phone, Huawei Mate X. Tapi ini lebih kepada membantu anda untuk, contohnya jika anda bermain permuat, untuk satu screen, dan juga satu lagi jika anda ingin melihat tutorial dan sebagainya seperti di YouTube ataupun social media, untuk membantu anda untuk lebih akses lebih banyak benda dalam satu screen, ataupun boleh dikatakan dua screen menggunakan TwinView Dock 2. Di sini juga anda boleh kawal, kemudian butang kuasa. Jadi anda juga boleh mengecas peranti ini, tetapi tidak boleh mengecas menggunakan direct daripada peranti ini sendiri menggunakan USB-C. Tetapi anda perlu sambungkan di bahagian belakang, di mana ianya disertakan USB-C untuk mengecas bersama dengan TwinView Dock 2, kerana di dalamnya juga terdapat bateri dan juga kipas penyejuk di bahagian belakang seperti ini. Jadi agak membantu apabila anda ingin lebih multitask menggunakan peranti anda. Baiklah, kita akan bergerak kepada aksesori yang terakhir pula. Satu boleh dikatakan bag, yang mana boleh dikatakan boleh menyimpan segala aksesori yang disertakan. Ianya boleh membawa segala aksesori. Contohnya di sini, jika saya membawa TwinView Dock 2 ini dan akan diletakkan di bahagian kompartmen ini. Kemudian aksesori lain yang turut terdapat dua lagi slot untuk menyimpan, dan di bahagian tengah untuk menyimpan contohnya seperti aksesori yang lebih besar, dan juga beberapa kabel yang akan dikemaskan menerusi bag seperti ini. Anda juga boleh meletakkannya seperti ini jika anda mahu. Rasanya memang digunakannya seperti ini. Tetapi itu sajalah demo kami kepada anda untuk aksesori-aksesori ROG Phone. Jadi ini adalah 6 aksesori yang anda akan dapat apabila membeli case ataupun luggage daripada ROG untuk khas ROG Phone 2 ini. Adakah anda teruja dengan aksesori yang akan dijual ini? Sila layari amaz.my untuk ketahui lebih lanjut mengenai harga yang akan dibekalkan kepada anda jika anda ingin membeli, memiliki aksesori yang menarik seperti ini. Seperti kunai gamepad yang mana membantu anda lebih fokus. Kemudian untuk multitask, anda boleh gunakan TwinView Dock 2 yang mana akan membantu anda untuk melihat lebih daripada satu screen, ataupun boleh dikatakan foldable screen juga, yang mana sekarang hype tentang foldable screen. Seperti biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.